Oke, okay, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Demelkis. Nah, di depan kita sudah ada Oppo terbaru. Ini Oppo A11K ya, teman-teman. Ini bisa dibilang ini penerus dari Oppo A1K. Tapi untuk harganya sendiri mungkin Oppo ini lebih mahal ketimbang Oppo A1K ya. Untuk harganya sendiri Oppo A11K ini 1799 atau 1,8 jutaan ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan unboxing Oppo A11K ini, dia dapat apa aja dan bentuknya, modelnya bagaimana ya teman-teman. Pertama-tama kita lihat boxnya dulu. Untuk bagian box depannya, di bagian sebelah kanannya ini ada tulisan Oppo A11K dengan huruf yang sangat besar nih. Ini ada hijau ungu di bagian atasnya ya. Tuh. Untuk di bagian sebelah kanan atasnya ini ada tulisan RAM-nya 2GB dengan internal storage-nya 32GB. Ini bagian sebelah kirinya warna putih, kotaknya. Untuk bagian kotaknya cakep banget sih menurut saya ya. Untuk bagian sebelah kirinya ini tulisan Oppo, bagian sebelah kanan juga sama. Bagian atas kosong, kita ke bagian bawah juga kosong ya teman-teman. Kita ke bagian belakang boxnya. Untuk bagian belakang boxnya ada 4 selling point dari headphone A11K ini. Pertama-tama dia memakai layar 6,22 inch HD Plus Weatherdrop Screen. Untuk kapasitas baterainya 4230 mAh. Dia sudah memakai AI dual kamera dan memakai fingerprint sensor dan face unlock ya teman-teman. Untuk RAM-nya 2GB, internal storage 32GB, ini warna hitam. Oke, kita akan buka box-nya dulu, kita lihat dapat apa aja. Oke, kita akan lihat box-nya dapat apa aja. Nah, pertama-tama kita dapat kertas putih atau di dalamnya ini ada kartu garansi dan ini ada buku panduan dan di sini ada SIM injektornya teman-teman dan ini ada jelly case. Wah, handphonenya ada sidik jari nih. Oke, kita pinggirin dulu. Nah, di sini kita ada dapat unit dari Oppo A11K ini. Ya, ini ada beberapa selling pointnya. Ini ada dapat kertas putih lagi. Di sini kita dapat kepala charger atau adaptor chargernya ya teman-teman. Dia memakai 5 volt 2 ampere 10 watt. 5 volt 2 ampere 10 watt ya teman-teman. Di sini kita ada dapat kabel data. Ini kabel data micro ya. Oke, kita akan ke bagian handphonenya dulu. Oke, kita buka plastiknya. Pertama-tama kita lihat handphone Oppo A1K ini, dia sudah dapat screen protector juga ya teman-teman tuh. Ini, kita ke bagian sebelah kanannya ini ada tombol power dan kita ke bagian sebelah kiri di sini ada tombol volumenya. Di bagian atasnya ada SIM tray, dia sudah memakai dia bisa memakai dual nano SIM dan memory card ya teman-teman. Jadi tidak hybrid lagi, dia sudah triple slot SIM card. Kita ke bagian atasnya ini kosong, tidak ada apa-apa. Kita ke bagian bawah di sini ada speaker, ada lubang chargernya, di sini ada mic dan di sini ada jack audio 3,5 mm. Kita ke bagian belakangnya. Oh, ini bagian belakangnya mirip banget sama Oppo A12. Ini bisa dibilang ini kembaran nih. Dia dual kamera, ada sidik jari. Ya, ini mirip banget tuh. Bisa dibilang ini kembarannya A12. Kita nyalain handphonenya. Untuk spesifikasi untuk layarnya ini dia 6,22 inch ya teman-teman. Untuk RAM-nya sendiri dia 2GB dengan internal storage-nya 32GB. Yo.
Untuk kameranya, kamera depannya 5 MP aja ya teman-teman. Untuk kamera belakangnya dia 13 MP dan 2 MP. Kita cek pengaturan, kita masuk tentang ponsel. Oppo A11K. Dia memakai versi Android ya. Dia masih memakai Android Pie. Android 9 ya teman-teman. Untuk versi colornya, color OS-nya 6.1.2. Prosesornya sudah X-Core. Dia memakai chipset MediaTek P35, teman-teman. Nah, di sini saya hanya akan tes kameranya aja ya, teman-teman. Dan untuk unboxing-nya mungkin sekian aja. Karena ini untuk kelebihannya sepertinya biasa aja sepertinya. Karena ini modelnya juga sama seperti A12. Tuh, mirip banget kan? Bisa dibilang ini kembaran nih. Untuk versi Android-nya sendiri masih Android 9. Nah, di sini saya mungkin akan tes kameranya aja ya, teman-teman. Untuk harga 1,8 juta, 1799. Ya, masih worth it sih ya. Tapi RAM-nya hanya 2 GB nih, teman-teman. Ya, mungkin sekian dulu tentang unboxing dari Oppo A11K ini ya, teman-teman. Untuk hasil kameranya, kita lihat di akhir video ini. Dan untuk teman-teman semuanya, bantu channel Gadget28 untuk mencapai 10.000 subscriber ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah support channel ini, tetap berkembang. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, nah ini untuk hasil video dari Oppo A11K ini ya teman-teman. Nah, ini memakai audio bawaan dan kameranya yang pasti. Ini hasilnya. Ya, teman-teman. Ini hasilnya. Di sini saya akan zoom. Nah, ini hasil zoom ya. Zoom 5 kali, 6 kali. Zoomnya sampai 6 kali ya, teman-teman. Tuh. Oke, kita pelan-pelan. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini dia. Ini kita mau buat rujak. Oke. Okay.